jangan memanaskan situasi. Daerah ini aman, daerah ini. Saya Bupati Nduga yang bicara, daerah ini aman. Dan keamanan sudah membantu saya. Dan daerah sudah mulai stabil kembali. Pegawai-pegawai yang sudah tersebar ke mana-mana itu lebih baik kembali. Kita mulai melayani masyarakat. Jadi isu jangan kembangkan. Daerah ini aman, juga aman. Terima kasih. Selama kejadian ini, kami hanya bersyukur bahwa selama petugas ada di sini, kami bisa tidur dengan nyenyak, tenang.